sekali je. Ya Allah. Okay, petang tu, petang tu dah start kena. Aku punya yang hantu ni, yang hantu ni diorang dah nangis. Aku cakap kenapa? Aku time tu aku tak fikir langsung ada hantu tau. Aku dah rasa macam serabut. Yang aku fikir, oh aku target nak settlekan, nak settlekan hari ni last day, kita nak kena capai target. Tapi time tu perempuan tu nangis. Cakap kenapa? Bukan, langsui. Dia nangis, cakap kenapa? Dia nampak benda. Aku pun tak percaya. Aku rasa macam kau tak percaya lah. Sebab bukan kepala kau kan. Yeah, sebab sebab aku tak jaga dalam tau. Aku memang jarang masuk dalam. Aku tak tahu apa jadi dalam tu. Nangis. Bawa masuk kereta, cakap kenapa? Dia kata dia nampak benda. Masuk siang ke petang lah? Petang tu. Okay, lepas tu aku time tu aku dah rasa stres sebab banyak sangat gangguan kan. Sebab kita dah start lambat. Lepas tu dengan problem speaker, dengan problem lagu. Lepas tu dia kata nampak benda. Lepas tu aku call lah bapak aku. Okay, bapak aku ni dia pandai sikit lah bab-bab dia imam. Bab-bab macam mistik dia lah, tak adalah mistik macam keagamaan kan. So panggil dia. Sebab bapak aku cakap memang silap. Kita orang masa start buat rumah hantu tu, kita orang tak ada macam pendinding ke. Sebab kelakar buat gila, kau bayangkan. Besoknya nak buat, malam ni baru set up. Contoh hari ni kan, hari ni aku buka rumah hantu kan, pagi ni tak siap lagi. Kita orang baru nak fikir nak letak prop-prop semua. Wow, Last minute sangat. So memang kita orang tak expect langsung ada benda-benda macam ni menumpang ke apa semua. Tak expect langsung. So memang tak ada nak pendinding ke apa semua. Lepas tu bapak aku terus marah. Bapak aku cakap, itulah sebenarnya, bapak aku cakap macam ni tau. Itulah sebenarnya bapak aku ni tak perlu buat kerja lain. Sebab masa tu kita ada buka lagi satu booth. Kita jual ayam silat. Time tu pun ramai makanan, ramai. So macam bapak aku ni macam sibuk lah ke sana ke sini kan, ambil barang, restock apa semua kan. So dia cakap aku macam ni, itulah abah dah cakap sebenarnya. Abah ni patut ada dekat rumah hantu ni je. Dia patut jaga kat situ je. Oh ya ke? So maksudnya memang ada something yang. So okay bapak kau kan macam six sense kan. Yes. Jadi actually dari awal dia dah tahu. Dia macam dapat rasa. Ah, kurang. Bapak dia six sense. Dia alhamdulillah lah, dia ada kelebihan untuk macam mengubati orang. Yes, okay. Yes. So time tu dia cakap, patutnya memang dia patut ada kat situ je. Jadi bapak kau percayalah yang budak langsui tu. Yes. Nampak. So okay, bukan setakat budak langsui. Okay, time tu adik aku pun jadi pocong kat situ. Okay. Oh. Aku ada adik laki aku dia jadi pocong time tu. Dia dah cakap dah. Eh, bodoh lah. Okay, dia macam ni eh. Adik lelaki aku ni tolong bapak aku tabur garam. Petang tu bapak aku datang. Bapak aku bawa air, bapak aku bawa garam, baca-baca. Kita orang stop eh. Time tu kita orang stop dulu orang untuk masuk. Orang tengah beratur kat luar . Kita orang stop dulu sebab aku perasan ramai hantu aku semua dah hilang fokus. Diorang semua dah macam tak betul tau. Tapi silap aku sebab aku tak berapa nak aware dengan keadaan diorang masa tu. Aku terlalu fokus untuk nak lepaskan orang masuk. Lepas tu kau fikir customer lah. Yes, aku fikir customer sebab aku dah risau. Diorang dah bayar tiket kan. Diorang dah beratur panjang kan. Dah lah yang hari Sabtu tu tak dapat. Yes, hari Sabtu tak dapat target. Sekejap, customer marah tak? Customer, sebenarnya ramai juga. Okay, korang sorry yang tengok ni. Ramai juga yang beli tiket tapi kita janjikan untuk datang next tapi diorang tak datang. So maksudnya diorang dah bayar tapi mungkin tak free ke tiket diorang pun. Okey. Tapi memang korang yang masuk, memang korang sebenarnya. Okey, aku nak cerita ni eh. Mostly yang masuk memang nampak hantu betul. Adik aku ni datang jumpa aku. Eh kak, bodohlah dia kata. Asal? Aku cakap asal. Aku kena kacau lah. Adik aku lelaki tau. Aku kena kacau lah. Kena kacau apa? Kena macam ni. Tunjuk muka. Yes, muka tapi adik aku berani. Okay, muka dia, diorang mostly memang semua cakap benda yang sama. Muka dia, hantu yang jadi. Kau faham tak? Hantu yang jadi masa tu. Okay, kan ada Suzana, ada Langsui, ada Pocong kan? Ada dua. Oh, okay. Suzana kat situ ada satu je. Tapi ramai nampak Suzana ada dua. Oh my god. Suzana dua tu dia dua pegang baby juga ke? Yes. Wow, scary. Tapi aku tak nampak. Semua cakap yang ni eh. Okay, kerek tak nampak Mostly eh. Korang yang pernah tengok, korang yang pernah masuk rumah hantu ni,
Okay, aku nak cakap Suzana masa tu ada satu je. Suzana dua, ada satu saja. Kau tahu kau nampak dua ke satu? Tapi mostly semua cakap Suzana ada dua. Ya. Dia banyak jadi Suzana. Dia ya banyak menyerupai Suzana. Ya Allah. Jajak makeup dia memang macam mana? Macam okay, makeup dia kejap lagi aku tunjuk korang. Okay, kita memang tak tipu. Kita akan share video, kita akan share gambar-gambar yang hantu-hantu ni. Suzana lah, memang paling banyak Suzana. Memang dia banyak Suzana. Macam, macam, tapi Suzana ni tak kena kacau. Oh, Suzana yang, yang jadi kacau. Suzana tak kena kacau. Kau faham tak? Yang kena kacau ni macam adik aku. Adik aku jadi pocong. Adik aku cakap Suzana ada dua. Lepas tu ada hantu-hantu lain ni, macam Langsue, macam ada hantu hantu merah, hantu galah kan. Ha. Hantu yang pakai baju hitam semua. Semua ni nampak Suzana dua. Tapi Suzana ni relax je. Tapi dia tak tahu yang lain-lain actually tahu tak yang Suzana tu ada satu. Dia, okay, yang best dia, okay, yang best dia apa tahu. Okay, mula-mula adik aku cakap adik aku dah kacau. Itu start dia. Start dia lepas bapak aku apa ni tahu garam ni, dia lagi agresif eh. Sekejap, ni hari apa? Yang hari Ahad. Hari Ahad last day. Hari Ahad last day. Dia lagi agresif. Dalam waktu sejam tu, lepas adik aku tu, tak lama lepas tu, hantu lain. Maksudnya aku punya team lah. Team kita yang jadi hantu tu. Hantu lain kena kacau. Hantu lain kena kacau. Yang, yang, kau tahu tak? Diorang kena kacau. Diorang tak cakap tau diorang nampak hantu. Diorang nangis je. Diorang weak. Sampailah. Nasib baik tak pingsan. Nasib baik tak pingsan. Eh, ada yang pingsan? Ada yang pingsan eh. Okay, kat situ kita ada penari Jawa. Pakai baju Jawa betul. Penari Jawa. Itu yang pingsan. Aku just tak jelit lah yang tu. Ha, itu yang pingsan. Lepas tu kau nak tahu tak? Bila dah jadi macam tu kan? Okay, kan bapak aku dah apa ni? Pagar semua kan? Pakai garam semua kan? Aku ingat kan benda tu dah safe tau. Kita orang boleh jalankan dengan aman. Rupanya dia jadi lagi agresif gila. Dalam waktu sejam tu je, aku punya team ramai gila kena kacau. And kita orang terpaksa stop lagi. Tahu tak kenapa dia lagi agresif? Betul. Sebab rupanya benda tu tak boleh keluar. Sekejap, asal dia macam mana? Okay, kan dia dah memang kena pagar kat dalam. Yes, bapak aku kena pagar. Bapak kau pagar guna garam tadi tu lah. Bapak aku kan pagar. Okay. Pakai garam tu semua kan. Benda tu tak boleh keluar. Oh, that's why dia makin agresif. Okay, sekejap aku nak cakap. Macam hari-hari before tu, dia boleh keluar masuk, keluar masuk ke macam. Yes. Sekejap, biasanya aku dah dengar tau orang cakap hantu ni dia macam hantu persinggahan. Dia macam singgah. Macam tu lah, aku tak tahu sangat sebab okay, macam bapak aku ni tak nak cerita sangat. Kau tahu kan, dia buat je kalau dia nak ubat tu, dia ubat je. Dia nak pagar tu, dia pagar je. Dia memang takkan bercerita, dia takkan nak cakap lebih. So aku pun tak expect apalah sebab aku expect nak settle je lah cepat kan. Tapi time tu lepas kena pagar tu, okay, kan dah settle sekali lagi teruk. Dia agresif gila and time tu semua dah kena kacau. Semua dah kena kacau. Hantu-hantu ni semua dah kena kacau. Contohnya and yang kena kacau macam mana? Pengsan lah, menangis semua. Diorang, kau bayangkan eh, diorang kena kacau tu. Okay, kita ada hantu Jawa kan. Benda tu ikut jongkit. Siapa joget? Bukan, okay. Suzana tu, okay, yang paling banyak mostly dalam tu semua nampak Suzana ada dua. Okay, Suzana tu ada satu je, tapi semua nampak Suzana ada dua. Okay, bukannya all the time ada dua, tapi diorang nampak lah. Nampak macam. Okay, lepas tu lagi satu kat situ kita ada hantu Jawa tau yang menari. Hantu tu pun ikut joget. Oh my god. Tapi hantu ni ada dua. Hantu Jawa lah. Iya. Kau tahu kan? Hantu ni semua, diorang jadi double. Okay. Diorang tak, dia tak tunjuk muka dia sendiri, tapi dia jadi double. Dia ikut hantu-hantu yang ada dalam tu. Hantu, dia nampak, okay, dia korang nampak yang masuk customer lah. Korang, bukannya customer, ah, yang nampak customer. So aku nak cakap dengan korang, kalau korang masuk rumah hantu masa tu, hantu Jawa semua ada satu je. Kalau Langsue semua ada satu je. Kalau nampak dua tu, mostly memang. Tapi pocong ada berapa? Hantu. Okay, pocong ada dua. Ada dua kan? Okay, pocong ada je ada dua. Yang lain semua satu. Pocong dia tak double. Sebab yang jadi pocong tu, laki. Yang jadi pocong tu, adik aku dengan kawan dia, laki. Laki dia tak menyerupai dia laki. Dia menyerupai perempuan. Hantu-hantu perempuan dalam tu. Aku dah takut hantu. So, yang kena ni, hantu Jawa, apa ni, yang nampak ni. Wait, sekejap, yang Jawa tu perempuan lah. Perempuan? Weh, scary. Okay, hantu Jawa tu, kau bayangkan dia joget. Dia joget tau. Dia joget. Dia joget dalam tu. Hantu betul pun, dia ikut hantu Jawa tu joget. Oh my god. Sekarang
sih? Yang nampak ni hantu dalam tu. Sebab dia orang dekat-dekat. Dia orang dekat-dekat. Oh, hantu lain yang nampak lah. And guess what? Gelap. Kau bayangkan eh? Dia orang ni semua kena kacau. Eh, maybe kita boleh buat next session panggil hantu-hantu ni lah, cerita pengalaman dia orang. Kau bayangkan eh? Dia kena kacau tu, dia orang tak boleh cakap. Sampailah dah teruk gila semua. Kita orang stop lagi. Hari Ahad tu memang banyak kali gila stop. Kita orang stop lagi. Aku baringkan dia orang semua, minum air semua. Okay, time tu aku baru betul-betul stop. Aku macam, okay, kita stop dulu. Kita tanya dulu masalah apa. Time tu baru dia orang cerita. Kau tahu tak, dia orang kena dari hari first. Wow, kau yang tak tahu. Aku tak tahu. And dia orang tak boleh nak cakap. Eh, jap korang, aku nak cakap ni eh. Korang mesti pelik. Dah ada masa si customer ni semua masuk, macam mana hantu-hantu boleh nampak? Sebenarnya diorang ni ada section-section. Section ni Pontianak, section ni Pocong. Jadi mungkin time diorang dekat, diorang dekat. Diorang diorang mungkin time section yang menari tu, apa, Jawa tu kan? Jauh tu nari, mungkin yang hantu pocong tu tengah nampak. Hantu pocong tu tengah relax tak? Tengah belum ada customer. Yes, betul. That's why diorang boleh nampak. Customer ni tak tahu. Customer tak tahu apa yang berlaku. Customer tak tahu sebab customer pun tak tahu. So hantu-hantu ni, masalah memang hantu-hantu dalam tu yang masalah. Dia orang kena kacau macam tu lah. Okay. Sampailah last day hari Ahad tu, aku kumpulkan dia orang semua, aku tanya satu-satu, baru dia orang cakap. Dia orang cakap sebenarnya ada dua. Dia orang tak cakap ada hantu, dia orang cakap ada dua. Kak, saya nampak Suzana ada dua. Kak, saya nampak ada dua. Ini after semuanya dah settle lah? Belum. Time tu dah nak maghrib. Okay, korang bayangkan eh. Aku faham situasi budak-budak time ni. Tapi sebagai organizer, sebagai aku punya pemilik rumah hantu time tu, mesti aku fikir aku punya business juga kan. Sebab apa ni, kita orang dah jual tiket. Tak boleh lah aku tak teruskan. So time tu kita orang break lama sampai lepas maghrib. Aku tenangkan orang dulu. Aku cakap, okay tak apa, take time. Korang baca-baca dulu apa semua. Relax dulu apa semua kan. Aku lagi stres sebab anak aku, okay korang. Tapi memang silap aku sendiri lah. Okay, nama rumah hantu ni aku namakan Luna Land. Luna ni nama anak aku. Nama anak aku yang kedua. So anak kau yang nombor dua. Korang tahu tak, sepanjang 3 hari ni dia macam kena rasuk. Dia mengamuk, menangis tak berhenti. Dia cakar-cakar. Kenapa nak menangis ni? Dia cakar aku. Sampai tak, sebenarnya dah. Anak aku tak macam tu pun. Anak aku tak macam tu. Sepanjang 3 hari ni. 3 hari waktu event berlangsung. Ni kisah benar ya. Aku tak tipu langsung. Aku tak ada tambah langsung sikit pun. Cuma time tu aku terlalu penat. Sebab kita ada handle booth makan juga. Kita handle rumah hantu juga. Dengan anak aku memang tak nak orang lain langsung. Nak aku je. Sebab tu aku selalu tak ada time tu. Masa kau datang pun aku tak ada kan. Aku terpaksa balik kan sebab anak aku buat hal. Betul-betul. Sebab anak dia. Aku kena ulang alik. Anak aku buat hal. Anak aku mengamuk, tak nak makan, tak nak susu. And time tu aku sedar, ya Allah silap aku. Sebab aku namakan Luna Land. Sempena nama dia Luna. Nama dia Luna. And time tu dia teruk gila. So aku memang tak fikir apa. Yang tu aku nak teruskan. Aku nak cepat benda ni settle. Yalah. So aku dah target, okay lepas maghrib kita start balik. Lepas di hari Ahad. Hari Ahad, last day. Sebab dah last day tau. So aku nak push. Aku cakap okay tak apa. Sampailah nangis-nangis saya cakap, Alhamdulillah lah tim aku ni diorang okay. Walaupun diorang kena kacau pun diorang ada komitmen lah. Diorang rasa bertanggungjawab nak habiskan kan. Diorang pun tak nak cerita banyak tau. Diorang tak cerita banyak. Sampailah maghrib. Maghrib kita orang start. And time tu kawan aku datang. Chami datang. Time tu Chami datang. Okay, time tu ada kawan aku datang. Kawan baik aku kan. Laki perempuan kan. Laki bini. So dia nak masuk. Tapi dia nak kita orang semua masuk. Aku ni masuk rumah hantu tu. Tapi aku masuk sekejap-sekejap tau. Aku tak pernah lagi masuk. Nak check je lah. Nak check je. Aku tak pernah masuk lagi as customer. So malam tu lepas maghrib tu dia datang. Aku teman dia masuk. So aku masuk dengan dia. Time tu aku sendiri rasa seram. And okay, kalau korang masuk rumah hantu masa tu, korang perasan tak kita ada letak kepala? Sekejap, kepala apa? Kat bahagian apa? Ada kepala. Masa masuk bahagian first tu. Sekejap, kau macam ada baling kepala. Yes. Tahu. Okay, baling kepala tu
Kau tahu kan section dekat kubur? Balik kepala kan? Kepala tu main dekat area situ je. Aku tak faham. Macam mana? Maksudnya kepala tu ada dekat section kubur saja. Ya. Oh, okey. Sebab yang pegang kepala tu hantu dekat kubur. Okey. Okey, sepatutnya ini sepatutnya lah. Sepatutnya. Okey. Yang okey, yang customer tak tahu tu tak tahulah, tapi aku tahu. Sebab aku yang letakkan kepala tu dekat section kubur. Tapi masa aku masuk dengan kawan aku ni, aku dah jalan masuk section kubur semua. Aku time tu dah rasa dah macam, tapi aku jenis memang berani kan. Aku rasa macam okay, fikir positif. Dekat lepas section kubur, jauh eh, lepas section kubur ni ada section apa ni, yang hantu jauh apa semua kan. Nak dekat Susana tu, aku tertendang kepala. Tapi kau aku tahu. Dalam tu gelap gila. Aku tendang kepala. Time tu aku tak puas hati gila. Kau rasa macam mana masa tu? Kepala benda macam yang macam benda berat lah. Aku memang tendang kepala. Ya Allah, itu benda tu laju. Aku memang tendang kepala. Senang cerita aku tendang kepala. So aku sebagai owner kat situ, organizer, aku tahu kepala tak ada kat situ. Kepala hanya ada di section kubur. Tapi aku tendang. Time tu first lah aku masuk. Sebab aku bawa kawan aku kan. Aku masuk as customer. So memang diorang buat real lah, orang macam takutkan macam biasa semua kan. Kat situ aku tertenang kepala. Kat situ aku rasa lain macam lah. Aku rasa lain macam, tapi aku tak nak cakap apa-apa. Aku diam je. Tapi aku sebab aku punya curiosity tu tinggi, aku check balik. Aku cakap kepala apa ni. Aku check balik. Okay, time tu kita ada 3 kepala tau. Kita ada pakai 3 kepala orang. Eh, 3 kepala orang. 3 kepala patung. Tapi benda tu ada kat section kubur je. Aku masuk balik, aku check. Kepala tu ada kat situ je. Tiga-tiga tu memang ada kat yes, kubur tu je. Sebab terlalu jauh untuk pergi ke section macam ni. Macam nak ke hujung eh. Yes. Yeah, rumah hantu dia panjang eh. Rumah berapa hantu? Berapa kemah? Panjang lah. Kita pakai berapa kemah? 6. 60 6 kali. 6 kan? 6 kemah. 20 kali 20. Besar lah, serius. Sangat besar. Tak, memang panjang. Dia pun panjang. So memang tak logik langsung lah. Macam tak logik. Sebab aku tahu keadaan kepala tu kat mana dia punya situasi dia, location dia. Tapi bila aku tertendang kat tempat lain, aku pun rasa sakit hati. The time tu lebih sakit hati. Macam tu lah. Benda tu macam kat situ. Okay, itu satu. Lepas kawan aku masuk, organizer masuk. Oh, kat sini yang aku baru rasa. Ya, organizer tu actually sebelum tu pernah masuk tak? Tak pernah. Dia first time masuk. Dan nak habis pula event tu, yes, baru masuk. Yes, malam tu organizer masuk. Organizer makan food festival ni lah. Dia masuk, dia bawa team dia semua. Team perempuan. Dia masuk dua. Okay, sebab kita limitkan paling ramai yang boleh masuk serentak. Yang paling ramai 5 orang. So dia ramai, so kita masukkan dua apa? Dua team lah. So team dia semua perempuan. So bila dia masuk ni, aku macam biasa je lah. Korang tahu tak, aku baru tahu, kat sini baru aku tahu sebenarnya ramai gila nampak hantu betul dalam. Sebab dia masuk tu, okay aku biasa lah kan. Dia keluar dah lari, muka pucat gila. Lepas tu dia cakap aku macam ni, You buat memang real gila lah. Aku cakap kenapa? You buat memang real gila. Macam mana you boleh letakkan Gunung kuning,
jauh.